Di video kali ini kita akan mereview salah satu ayam dari 64 Audio, yaitu U12T yang pernah kita unboxing pada video sebelumnya. Bagaimana review lengkapnya? Saksikan terus di Sound Dignity. Halo audio lovers, welcome Sound Dignity. Bersama dengan saya Sebastian yang akan sharing mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Let's check it out. Kalau kalian audio lovers sejati, pasti kalian tahu dengan brand 64 Audio. Brand yang satu ini berasal dari negeri Paman Sam, di mana brand ini dulunya bernama 1964 Ears atau 1964 Ears, yang sekarang sudah berubah nama menjadi 64 Audio yang kita kenal sekarang. 64 Audio sendiri memiliki line up yang sangat luas, dari yang A2E yang memiliki 2 driver sampai U atau A18T yang memiliki 18 driver per sisi. Dan mereka juga memiliki line up spesial yang mengimplementasikan teknologi mereka, yaitu teknologi tier yang sempurna di 3 komponennya, yaitu tier forte, tier trio, dan tier forte noir, dengan harga yang cukup premium. Kali ini kita akan mereview khususnya untuk line up dari U12T yang memiliki konfigurasi 12 driver per side, di mana total drivernya adalah 24 untuk satu pasang in-ear monitoring. Body dari U12T sendiri terbuat dari aluminium yang sangat kokoh, dan untuk faceplate-nya di-finishing dengan brush yang sangat cantik. Selain teknologi TIA, U12T sendiri memiliki satu teknologi yang menurut saya juga tidak kalah inovatifnya dengan teknologi TIA, yaitu teknologi Apex Module. Apex Module sendiri adalah singkatan dari Air Pressure Exchange, di mana tekanan di dalam kanal telinga akan berkurang saat menggunakan modul dari 64 Audio sendiri. Selain itu, fungsi dari modul sendiri adalah tuning. Dia memiliki karakteristik suara yang berbeda antara satu modul dengan modul lainnya, di mana untuk M15 suaranya lebih airy, dan M20 suaranya lebih berbobot dan lebih tebal. Di paket penjualan 64 untuk U12T yang baru sendiri, setahu saya di 2020 sendiri, mereka juga memberikan satu modul baru, yaitu modul MX yang tidak dimiliki pada paket penjualan U12T yang lama. Di mana paket penjualan U12T yang lama, mereka memberikan hanya dua modul, yaitu M15 dan M20. Namun setahu saya, dari websitenya 64 Audio, mereka memberikan satu tambahan modul, yaitu modul MX. Untuk lebih jelasnya mengenai teknologi-teknologi 64 Audio, kalian bisa cek websitenya langsung untuk mengetahui lebih jelas dan lebih menyeluruh mengenai teknologi-teknologi yang dimiliki oleh brand 64 Audio untuk ayam-ayam mereka. Lanjut ke sound quality, U12T sendiri memiliki karakter suara mild V-shape dan bisa dijadikan salah satu ayam all-rounder. Untuk sektor bassnya sendiri, U12T memiliki salah satu bass yang menurut saya sangat-sangat top notch, kualitasnya sangat-sangat baik, dengan impact yang baik, impact yang dalam, cepat, gesit, decay-nya juga pendek, serta transiernya sangat-sangat cepat. Bassnya bisa dibilang salah satu main star dari U12T sendiri, di mana merupakan salah satu bass balance armatur yang terbaik yang pernah saya coba. Untuk sektor mid-nya sendiri, U12T sendiri memiliki sektor mid yang tergolong balance, di mana tidak terlalu banyak boost untuk low mid ataupun high mid mereka. Di mana suara dari U12T sendiri di render lebih ke arah smooth untuk mid section-nya. Untuk sektor treble dari U12T sendiri, dia dihandle oleh TIA driver-nya, di mana eksekusinya sangat-sangat smooth, extend juga, dan tidak ada picky-nya sama sekali. Untuk kekurangan dari 64 Audio sendiri sudah pernah kita bahas juga sekilas di video unboxing-nya, yaitu salah satu komponennya, yaitu yang paling penting, yaitu kabel. Kabel dari 64 Audio sendiri memiliki kualitas suara yang memang menghambat potensi dari ayamnya sendiri. Lalu kualitas dari kabelnya sendiri untuk harga 20 jutaan masih kurang sih menurut saya, karena dari
brand-brand China sekarang ini di harga-harga mungkin beberapa juta, mereka memberikan kualitas kabel yang jauh lebih baik dibandingkan 64 audio di paket penjualannya. Selain itu juga di unboxing sebelumnya juga kita sempat membahas case AirTips yang mereka berikan juga tidak terlalu baik menurut kami, di mana kualitas dari AirTips-nya sendiri biasa saja dengan jumlah yang tergolong cukup pelit. Kalau untuk case-nya sendiri, untuk bahan case-nya sendiri menggunakan plastik yang menurut saya tidak terlalu kokoh, tidak seperti brand-brand AM lain yang memberikan pelikan case atau leather case yang lebih elegan dibandingkan case plastik dari 64 Audio. Untuk kelebihan U12T sendiri, dia memiliki body AM yang sangat kokoh dengan eksekusi finishing yang sangat-sangat baik. Yang kedua, dia juga memiliki teknologi yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain, yaitu teknologi FX module ataupun teknologi TIA yang sangat-sangat inovatif. U12T sendiri didukung juga dengan teknologi LED, yaitu Linear Impedance Design, di mana teknologi ini memastikan bahwa U12T menghasilkan suara yang konsisten walaupun di pair dengan source yang berbeda-beda. Selain itu, Apex modul yang diberikan sendiri juga memiliki fungsi untuk melakukan tuning suara, sehingga hal ini memberikan nilai plus saat kita menggunakan U12T. Di waktu-waktu tertentu kita bisa dengan mudah untuk mengganti-ganti suara sesuai dengan selera musik kita masing-masing. Fittingnya juga sangat nyaman dan less air fatigue. U12T sendiri sangat mudah untuk di drive, bahkan jika kita menggunakan HP sekalipun dia sendiri tidak memerlukan amplifier tambahan. Kesimpulan dari kami, U12T sendiri merupakan kombinasi yang sempurna dari tonalitas dan teknikalitas dengan kelebihan teknis dan teknologi yang sangat baik serta suara yang smooth. Itu menjadi alasan mengapa kita merekomendasikan dengan mudah U12T menjadi salah satu AM endgame. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, klik tombol subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Sound Dignity, D-nya 1 ya. Kalian ingin tahu apakah audio lover pernah mencoba 64 audio sebelumnya? Kalau pernah, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah, bagaimana suaranya, bagaimana teknisnya, bagaimana build-nya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!